Hi guys, bertemu kembali kita di Ayah Bidik Channel. Okay, hari ini saya ada tukar masak. Lama yang sudah tidak masak. Yang lama dia, tidak memasak. Lama dia ayah bibi ya. Yang suka dalam TikTok tu suka berbini baru. Lama. Di sini kita akan masak paru-paru sapi guys atau pelembu. Kita tadi dah diiris. Paru sapi ini kita iris paru sapi ini. Jap. Ini perut perut capek ya. Perut capek pin lembu sama. Tapi punya lama lembu pun. Lembu punya susu tapi punya lama. Ini dia punya paru-paru guys. Paru-paru. Paru-paru dia. Kita hiris-hiris lepas tu kita rebus dan kita goreng. Ini macam goreng tu peleko. Jadi mengembang. Kalau lepas goreng ini rupa dia. Ini rupa lepas dia goreng ni. Kita goreng dia ke garing-garingan. Supaya manis di mulut. Cair di mata. Okey. Kemudian sampai dia cair. Cair pula garing. Ini paru-paru lembu ataupun sapi. Hari ini dia beraksi di dapur, dia tidak kerja, dia layang masak. Perlu gaya panas. Ini rumah paru gaya panas. Tak ada ikon. Apa? Ini ikon. Ada ikon lah sini. Dia ada masak dengan keselesaan. Tapi tak apa kalau perlu macam ni kan. Kalau kita masak perlu kalau garam tu tak ada, boleh ambil dulu, tak itu. Manis. Yang tegur gurau lah. Ya. Kita akan goreng ni sampai dia garing. Rupa-rupa ataupun paru-paru lembu. Tapi. Gembira rasa di hati, suami saya masak lagi. Cuk lancar, menikmati. Coki-coki, hebat sekali. Coki-coki, mari menyanyi. Mari menyanyi, Pak. Bukan memasak. Goreng. Panasnya hati ini, bagaikan mentari membakar diri. Nyajak, Pak? Dah? Kejap. Ini dia sudah mansau. Angkatlah nanti depannya kecut kan. Nanti dia besar besen ni tadi. Tengok ni, besar-besar ni. Jadi depannya kecut semua ni. Saya pun heran dia jahit lah ni. Tengok belakang ni. Kita goreng dah. Ini tak apa-apa garing guys. Perut saya sudah lapar. Boleh tuan betul-betul garing. Lagipun saya apa ni, saya tak iri dari menipis. Kalau iri menipis, kita garing dah dia. Kita terakhir. Kenapa? Boleh juga ikut saya sini. Tak ada hal. Dia pun sedap juga. Nanti saya masak sambal ni. Sambal tak berapa nak sambal. Kita kalau masak rumah ni, kalau kita masak sendiri, ikut cara saya ni, simple, mudah dan yang paling penting sekali adalah paling nyaman. Dahlah, yang saya bergaya pula tu gini lo. Okey, saya akan menyediakan bahan-bahan untuk kita menggoreng kita punya perut sapi. Paru-paru. Salah, perut pula. Rupa paru-paru dia. Stay tune. Sudah lama tidak ke ladang. Ikan paus melanggar batu. Okey. Kita teruskan pergi ke ladang. Apa lagi nak ditunggu. Ini bahan-bahannya yang sudah di blender guys. Bawang merah, bawang putih dan cili. Hantam saja. Berapa banyak bawang kau nak, berapa banyak bawang putih nak, cili. Asal nak pedas tu, satu guni bubuh pun boleh ya. Tapi saya tak apa-apa pedas sangat. Secukup-cukup pedas. Biar pedas tu boleh menarik mana-mana perempuan yang cantik ingin jadi bini nombor dua saya. Stay tuned guys. Kita guna minyak yang kita pakai tadi. Ini adalah untuk mengelap dulu saya. Tak apa. Dengan ibu bibi barat. Okey. Kita ambil. Masukkan sikit minyak. Untuk kita menumis bahan yang kita dah blender tadi. Ini pun dah panas dah ni. Tanpa membuang masa dia. Ini bahan kita tadi. Lepas kita ambil sudu dulu. Sudu di mana ikan kau? Tumis bahan dia, masukkan bahan ni sampai naik bau dan mengeluarkan wangi-wangi macam perfume Nera perfume tu. Ini dia. Kita goreng sampai
dia keluarkan wangi dan bau, baru kita masukkan dua lainnya. Dia. Okay guys, seterusnya kita masukkan babak rasa dulu. Ini Lala Haji Nomoto. Masukkan di Nomoto dia. Garam. Masukkan garamnya. Dan masukkan gula dalam dua sudu sikit tentu. Ha. Okey. Dan kita gaul merata. Inilah cara-cara saya masak di rumah guys. Kalau masak rumah kita masak simple je, sebab kita makan untuk makan diri sendiri je kan. Kalau kita nak cari masakan yang nampak sedap, nampak mewah tu, belajarlah dengan chef-chef yang terkenal di dalam Malaysia ini. Kalau masak di rumah, ikut cara saya ni dan mengenyangkan dan membahagiakan keluarga kita. Okey, contohnya kita masukkan kita punya paru-paru tadi. Ini paru sapi ini. Okay, kita dah goreng dulu lah. Masukkan. Ini masak sambal ni kita simple ni guys. Janji dia sedap untuk dimakan kita anak beradak di rumah, keluarga kita di rumah ni. Tengok ni. Ha, dah jadi ni lah. Tengok, simple dia. Ini sambal ni bertambah-tambah kita punya bakar nanti. Yang penting kita masak ni dengan keikhlasan, ketulusan hati kita ya, barulah makanan tu sedap, nyamai. Lepas tu gini, wow. Dah lah handsome, bergaya pula tu. Sudah lama tidak ke ladang, tubuh lalang dari padi. Sudah lama kamu orang tak pandang ayah bidik yang hinsam-hinsam ni. Marilah tengok dia masak lagi. Aduh yai, mantap kali ini. Jomlah kita gaul-gaul dulu. Nanti kita masukkan berbahan dari bahan. Sekali kita masukkan. Ini optional pada kemurang. Kalau tak nak masukkan kicap ni, oh, tak apa ya. Kicap manis ni. Kalau macam ni pun dah tak ada ni. Kalau kita masukkan kicap ni, ni personal lah. Kalau masukkan tak boleh juga. Kalau tak nak masuk pun boleh. Janji perasa dia tu ada garam gula, garam gula Haji Nomoto tu ya. Okay. Inilah senak masuk ni. Ini pun dah jadi tu ni. Ini pun dah mencantikkan lagi masakan kita lah kicap ni. Gaul dah rasa. Ini pun terpulang kepada rasa, suka rasa masing-masing. Kalau dah bubuh pun boleh bubuh lagi, apa lagi macam kita sudah beli tu. Ha, bubuh garam banyak-banyak ni. Ha. Ini dia dah nak masak dah. Minit dah masak ni, kita gaul dia. Nanti kita angkat, kita rasa dulu. Okey, ini dah siap dah. Tengok ni rupa dia. Angkat sikit, tengok dia punya masakan ni. Memang mantap guys. Boleh ikut kat rumah. Kalau nak masak tu simple je masakan saya ni. Dan kita angkat lah. Ni masakan dia paling simple dan mudah diikut ni. Janji paru-paru ni kita rebus dulu, kita goreng ya. Baru sedap dia nanti. Tapi saya masa rebus kita tak ambil video tadi. Sayang skribu sayang, apa semuanya hendak ku rasa, memanglah sedap. Paling simple dan paling nyamai paru jiri. Jiri banyak. Banyak ni. Kita boleh bagi jiri-jiran banyak ni. Ini dia masakan kita. Awesome. Kita ambil yang cukup ke, kita makan. Ini dia. Ini si panas. Tengok dia, tengok saya ambil-ambil dia punya kuah-kuah kicap dulu. Mm.
seperti masakan kita ini sedap ya. Neng ini yang lu lihat. Ini yang apa? Apa out? Jodang deh. Yang main lain. Oke, itu aja video saya kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jumpa lagi episode. Serang ayo dan selamat hari gawai semua kepada semua yang menyambut hari gawai pada tahun 2024 pada warga-warga Sarawak. Sabah Sarawak. I love you, Serang Ayu. Saya pun nak try guys. Tengok nampak sedap. Tapi ini saya rasa memang sedap. Paru. Paru-paru. Makan dengan nasi panas. Cuma sedap. Sedap. Kaki ini berat. Sedap pun kan. Kemarin. Aku tidak memang pandai masak. Betul-betul sedap. Simpel aja ya. Simpel sedap. Thank you every day. Thank you Tung. Thank you Tung. Bye, sarang ayo.